Assalamualaikum sahabat Spiwaraf. Ketemu lagi di channel kita, channel yang memberikan informasi seputar tempat wisata, hotel, kuliner, edukasi, dan aktivitas positif lainnya yang insya Allah bermanfaat. Di video kali ini kita mau menyusuri jalan yang terkenal di Ciater, Subang, Jawa Barat, yaitu Tanjakan Emen. Kita mulai perjalanan dari The Castello Subang. Untuk reviewnya bisa cek di channel ini ya. Nama Tanjakan Emen tentu tidak asing lagi ya di telinga warga Jawa Barat. Jalan yang berada di Kampung Cicenang, Kecamatan Ciater, Subang ini memang dikenal angker karena sering terjadi kecelakaan di sepanjang jalan tersebut. Sekarang kita sedang berada di Tanjakan Emen. Kalau dari Subang menuju ke Lembang, jalanannya menanjak terus sepanjang 3 km. Sedangkan kalau dari Lembang menuju ke Subang, jalanannya turunan yang panjang dan belokan yang curam. Jadi, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, sebaiknya mengecek kendaraan terlebih dahulu ya sebelum berangkat. Kendaraannya harus dalam keadaan fit, fokus dan hati-hati dalam berkendara, dan jika mengantuk atau kelelahan, sebaiknya istirahat dulu baru melanjutkan perjalanan lagi. Suasana jalanannya sama seperti di Puncak Bogor. Kanan kiri jalanannya terdapat kebun teh dan pepohonan.
Di sepanjang jalannya juga banyak toko oleh-oleh dan tempat kuliner. Sekarang kita sudah sampai di Cikole Lembang. Terima kasih ya atas perhatian yang sudah menonton. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe. Hati-hati di perjalanan ya buat sahabat Spiwaraf semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.